Yuk, kita mulai ya. Oke, tema kita Vinyasa. Jadi siap-siap ya. Lakukan semampunya. Oke. Di Vinyasa pasti ada banyak imbalance, kekuatan tangan kaki juga. Oke, ingat untuk imbalance harus belajar untuk round, bulatkan punggung ya, supaya otot perutnya benar-benar aktif. Oke, tanpa kita meround punggungnya kita susah mengaktifkan otot perut. Belajar round. Jadi tahu kapan saatnya tulang punggung lurus dan kapan saatnya membulat. Oke, itu penting. Juga hasta banda. Ke-10 jari tangan harus digunakan aktif ya. Cengkram matrasnya tanpa menaikkan telapak tangan ya. Jadi seluruh telapak tangan telah tempel. Kasih tenaga di ke-10 ujung jarinya. Oke. Itu yang harus diingati di kelas Vinyasa. Terutama waktu chaturanga, plank harus ingat. Oke, duduk posisi nyaman masing-masing. Oke, duduk silang biasa yang nyaman. Duduk tegak. Oke, genggam kedua tangannya, interlace di depan dada. Oke, putar pergelangan tangannya secara jarum jam. Putar melingkar, stretching pergelangan tangannya. Oke, sambil atur nafas, duduk tegak. Oke, balas putaran pergelangan tangannya berlawanan jarum jam. Oke, kembali ke tengah. Luruskan kedua tangannya ke depan, telapak tangan menghadap ke depan. Tahan dulu sejenak. Oke, tarik nafas, angkat kedua tangannya ke atas. Oke, kembali bawa tangannya ke depan sambil bulatkan punggungnya. Masukkan perut dada ke dalam, tetap lihat ke depan. Tarik nafas kembali, tulang punggung tegak, tangan ke atas. Buang nafas, tangan ke depan, bulatkan punggung. Lagi tarik nafas, angkat. Buang nafas kembali, bulatkan punggung, tangannya lurus ke depan. Sekali lagi tarik nafas, angkat. Buang nafas, luruskan ke depan, tempel dagu ke dada, seluruh punggung membulat, satu, tangannya tetap lurus ke depan, dua, panjangkan tangannya ke depan, aktifkan otot perut, tiga, empat, lima. Oke, sambil lihat ke depan, tarik nafas, kembali angkat tangannya, tulang punggung tegak. Oke, kali ini dagu saja ke lantai, lihat ke bawah. Oke, lepaskan tangannya, pandangan ke depan. Oke. Oke, kita ke posisi matras. Ke table pose, posisi table. Tangan selebar bahu, mulai aktifkan jari-jari tangan, tempel telapak tangan. Lutut cukup selebar pinggul. Oke, pandangan ke depan. Sedikit ayunkan badannya ke kanan ke kiri sejenak. Tangan tetap lurus. Tulang punggung flat lurus ya. Jangan ada cekungan di tulang punggung. Cenderung sedikit rounding punggungnya. Tulang belikat dijauhkan supaya otot-otot serratus anterior bekerja. Otot-otot yang berada di samping rusuk. Oke, masih kanan kiri ayun. Oke, tahan di tengah, depan dan belakang. Jaga tangannya tetap lurus, 10 jari tangan aktif. Oke, tahan kembali di table. Oke, mulai luruskan kakinya ke belakang ke posisi plank. Oke, ingat tulang belikat dijauhkan, aktifkan otot serratus anterior, otot perut aktif. Kepala angkat, lihat ke depan, satu, posisi plank saja, tahan. Dua, kedua kaki juga bertenaga, jinjit, kasih tenaga di kedua kaki. Tiga. Empat. Lima. Oke, perlahan kaki kanan angkat, poin kaki kanannya, tahan. Oke, tekuk lutut kanan, buang nafas lutut kanan, tempel di lengan kanan, tahan dulu, satu nafas. Oke,
Oke, pijak kaki kanan di bagian luar tangan kanannya. Oke, jari jinjit fokus pada otot kaki. Kaki kirinya bawa ke depan dari tengah. Dudukkan pinggulnya. Oke, angkat kaki kanannya juga. Biarkan kaki kanannya ke kanan, kiri ke depan. Angkat kedua tangannya, satu. Oke, seperti navasana. Dua. Kaki kirinya di depan ya, kaki kanan di sebelah kanan. Tiga. Empat. Lima. Oke, tangan kembali ke atas ke posisinya. Kaki kanan tekuk dan pijak kembali. Oke, otot perut aktif, angkat pinggulnya. Kaki kiri pijak ke belakang kembali. Lihat ke depan. Kedua tangannya kembali tempel ke matras. Oke, kembali aktifkan otot perut. Kaki kanannya tekuk kembali. Tahan dulu satu nafas. Oke, plank kaki kanan ke belakang. Kaki kiri angkat. Poin jari kaki kiri. Tekuk lutut kiri, buang nafas lutut kiri ke lengan kiri dekat ke ketiak, satu nafas panjang. Oke, pijak kaki kiri di bagian luar tangan kiri, pandangan ke depan. Oke, mulai jari tangan jinjit. Oke, seperti tadi fokus ke otot kaki, bantu dengan perut, kaki kanannya ke depan. Duduk, kaki kanan ke depan, kaki kirinya angkat lurus ke sebelah kiri, kedua tangan angkat, satu. Oke, seperti navasana dengan variasi. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, kaki kiri tekuk dan pijak kembali. Otot perut aktif, angkat pinggulnya. Kaki kanan step ke belakang kembali. Lihat ke depan. Kedua tangan press ke matras. Oke, otot perut aktif, tangan kuat. Angkat kaki kiri atau tekuk, satu nafas. Oke, mundurkan kaki kiri ke plank. Dorong tubuhnya ke depan, chaturanga. Tahan satu nafas. Oke, uttamukha, tempel punggung kaki, lihat ke atas. Adho Mukha, pijakkan kedua kaki. Atau nafasnya sejenak. Satu nafas lagi panjang. Oke, pelan tarik nafas ke posisi plank, pandangan ke depan. Buang nafas, Adho Mukha, pijakkan kakinya kembali. Lagi tarik nafas plank. Buang nafas, Adho Mukha, pijakkan kakinya. Kaki kanan angkat, tahan, pusar, menghadap ke bawah, pinggul sejajar. Oke, tarik nafas ke one leg plank, kaki kanan masih gantung, lihat ke depan. Ke posisi plank, kaki kanan gantung. Tekuk lutut kanan, bawa lutut kanan ke hidung, bulatkan punggungnya sedikit. Tarik nafas, lihat ke depan ke one leg plank, kaki kanan lurus. Buang nafas, chaturanga, one leg chaturanga. Urdhva Mukha, tarik nafas, tangan lurus, lihat ke atas. Adho Mukha, pijakkan kedua kaki. Kaki kiri angkat, tahan, sejajarkan pinggul. Oke, pelan tarik nafas ke plank, one leg plank, lihat ke depan, tahan. Kaki kiri tekuk, buang nafas, lutut kiri ke hidung, bulatkan punggungnya. Tarik nafas, lihat ke depan ke one leg plank. Buang nafas, one leg chaturanga. Kaki kiri tetap gantung, usahakan. Urdhva Mukha, tarik nafas. Adho Mukha, pijakkan kembali kedua kaki. Jinjit kedua kaki tinggi. Tekuk kedua lutut. Kepala saja lihat ke depan. Langkah kedua kaki ke depan. Silangkan kakinya, kemudian duduk. Angkat kedua kaki ke navasana. Satu, tangan angkat lurus ke depan. Dua, lihat ke jari kaki.
3, 4, 5. Oke, turun gantung ke Ardha Navasana, bulatkan punggungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas, angkat ke Navasana. Oke, silang kedua kaki, peluk dulu kakinya. Tempel kedua tangan di matras di depan, angkat pinggulnya. Kembali ke plank, mundurkan kedua kaki. Chaturanga, buang nafas panjang. Tarik nafas, Uttamukha, liar ke atas. Adho Mukha, pijakan kembali kedua kaki. Kaki kanan angkat, tarik nafas panjang. Buang nafas bawah, lutut ke hidung. Bahunya dimajukan seperti di plank. Tarik nafas, kaki kanan angkat ke one leg. Adho Mukha, leg kepada Adho Mukha. Buang nafas, lutut ke hidung. Kaki kiri jinjit maksimal. Sekali lagi, tarik nafas angkat. Kaki kanan angkat. Buang nafas, lutut ke hidung. Oke, lihat ke depan. Kaki kanan pijak ke depan di antara kedua tangan. Pandangan ke depan. Tarik nafas, high lunge. Angkat tubuhnya tegar. Oke, letakkan kedua tangan di pinggul. Pastikan pinggulnya sejajar. Pinggul kanan kiri sejajar. Oke, mulai turunkan pinggulnya lebih rendah. Oke. Lutut kiri yang di belakang dekatkan ke lantai, tapi jangan sentuh. 1. Oke, low lunge ya, tapi tidak menyentuh ke lantai lutut kirinya. 2. Pinggul lebih rendah dari lutut kanan. 3. Kuatkan kakinya. 4. 5. Oke, panjangkan tulang punggung ke depan, lusuh menempel ke paha. Luruskan tangannya ke belakang, ke Warrior Three, kaki kiri angkat, 1, 2, semua lurus, membentuk huruf T badannya, pusar menghadap ke bawah, 3, 4, 5, oke, kembali kaki kiri pijak ke belakang, tangan cukup di pinggul, tegakkan tubuhnya, high lunge. Tangan kiri ke lantai, kita ke simple twist. Tangan kanan angkat ke atas lurus. Lihat di jempol tangan kanan. Oke, mulai perlahan kaki kanan ke belakang set plank. Kaki kanan lurus sejajar dengan kaki kiri. Kalau bisa lihat jempol tangan kanan. Atau opsi lihat ke bawah. 3. 2. 1. Oke, turunkan tangan kanan ke posisi plank. Oke, kalau bisa kaki kanan tetap angkat gantung. Chaturanga, one leg chaturanga. Tarik nafas, Uttamukha. Adho Mukha, pijakan kedua kaki. Oke, sebelah kiri. Kaki kiri angkat, tarik nafas. Buang nafas bawah, lutut kiri ke hidung, punggung bulat, bahunya maju seperti plank. Tarik nafas, kaki kiri angkat, reka pada Adho Mukha. Buang nafas, lutut ke hidung. Tarik nafas, sekali lagi angkat. Buang nafas, lutut ke hidung. Kepala saja lihat ke depan. Pijak kaki kiri ke depan di antara kedua tangan, lihat ke depan. Tarik nafas, high lunge, angkat tubuhnya tegar. Oke, letakkan kedua tangan di pinggul. Mulai turunkan pinggulnya lebih rendah ke bawah. Lutut kanannya dekatkan ke lantai, 1. Pinggul di bawah, lutut kiri, 2. Kuatkan kaki. 3.
5. Oke, panjangkan tulang punggung ke depan, lutut menempel ke paha. Kedua tangan lurus ke belakang. Oke, mulai Warrior 3, kaki kanan angkat, kiri lurus 1. Ingat, pusar menghadap ke bawah, 2. Semua lurus, 3, lihat ke depan. 4. 5. Oke, kembali kaki kanan bijak ke belakang, tangan di pinggang saja, posisi high lunge, tulang punggung tegak. Tangan kanan ke lantai, ke simple twist, angkat tangan kiri ke atas lurus. Lihat jempol tangan kiri. Oke, pelan mulai ke side plank, kaki kiri mundur, kaki kiri lurus di atas kaki kanan. Kalau bisa lihat jempol tangan kanan. Opsi boleh lihat ke bawah. Yang penting kaki lurus, tangan lurus. Tulang kau simpan, otot perut aktif. Oke, turunkan tangan kiri ke bawah ke plank. Yang bisa kaki kiri angkat, chaturanga atau one leg chaturanga. Tarik nafas utpa muka. Adho muka. Pijakkan kedua kaki. Oke, kaki kanan angkat, tarik nafas. Buang nafas, lutut ke lengan kanan, dekat ke ketiak, lihat ke depan. Tarik nafas, kembali kaki kanan angkat. Buang nafas, lutut, lengan kanan, pandangan ke depan. Sekali lagi, tarik nafas, angkat. Buang nafas, lutut, lengan kanan, pandangan ke depan, tahan 3, yang bisa chaturanga, 2. 1. Oke, pijak kaki kanan di antara kedua tangan. Jari jinjit pandangan ke depan. Tarik nafas high lunge, angkat tubuhnya tegak. Satukan kedua tangan namaste depan dada. Twist ke sebelah kanan. Lihat ke kanan atau ke belakang melalui bahu kanan. 2. 3. 4. 5. Oke, coba spread kedua tangannya. Tangan kiri lurus ke bawah. Kalau telapak tangan kiri bisa tempel. Tangan kanan lurus ke atas. 1. Lihat ke jempol tangan kanan. 2. Pastikan lengan kirinya di luar lutut kanan. 3. Twist sedalam mungkin. 4. 5. Oke, kembali tangannya namaste. Menghadap ke depan kembali, tarik nafas high lunge. Oke, panjangkan tulang punggungnya ke depan. Warrior 3 kembali, kaki kiri angkat. Berdiri tegak, peluk lutut kiri depan dada. Bawah kaki kiri tripos. Tangan namaste. Satu nafas panjang. Oke, pelan kembali ke Warrior 3, kaki kiri ke belakang. Turunkan kedua tangan ke lantai, ke supported Warrior 3. Oke, mulai tangan kanan angkat ke atas, ke revolve half moon. Coba kaki kiri tekuk, tangan kanan pegang kaki kiri ke copasana. Dan bisa tangan kirinya lepas, angkat 1. Tangan kiri samping telinga. 2. 3. 4. 5. Oke, bagian tangan kiri angkat, turunkan kembali. Lepaskan kaki kirinya. Turunkan tangan kanan ke bawah. Oke, pijak kaki kiri ke belakang. Tarik nafas high lunge, angkat tubuhnya tegak. Kembali ke simple twist, tangan kiri ke lantai, lihat ke jempol tangan kanan di atas. Bawa kaki kanan ke belakang, set plank kembali. Oke, yang bisa kaki kanan tripos, kaki kiri pijak ke lantai. 1.
Usahakan kaki kiri bisa pijak pinggul tinggi sejajar dengan bahu. 3 4 5. Oke, tangan kanan ke lantai kepelai. Usahakan kaki masih tripos. Chaturanga. Tarik nafas upah muka. Buang nafas adung muka. Atur nafasnya. Kaki kiri angkat, tarik nafas. Buang nafas, lutut kiri, lengan kiri, dekat ke ketiak, lihat ke depan. Tarik nafas, angkat kaki kirinya. Buang nafas, lutut kiri, lengan kiri, pandangan ke depan. Sekali lagi, tarik nafas, angkat. Buang nafas, lutut kiri, lengan kiri, tahan. 3 atau 1 rangga. 2 1. Oke, pijak kaki kiri di antara kedua tangan. Tarik nafas, lihat ke depan. Oke, angkat tubuhnya ke high lunge. Tangan namaste di depan dada. Tulis ke sebelah kiri, buang nafas panjang. 1. Lihat ke belakang melalui bahu kiri kalau bisa. 2 3 4 5. Oke, spread tangannya. Tangan kanannya turunkan ke lantai di sebelah kiri. Tangan kiri lurus ke atas. 1 2. Jaga lutut kiri tetap tekuk. 3. Tulang punggung harus tegak. Twist. 4 5. Oke, perlahan tangan namaste kembali. High lunge, tarik nafas panjang. Panjangkan tulang punggung ke depan. Warrior 3, kaki kanan angkat. Oke, berdiri tegak, peluk lutut kanan depan dada. Kaki kanan tripos, tangan namaste. 1 nafas. Oke, bawa kaki kanan ke belakang Warrior 3. Kedua tangan ke lantai, support. Supporti Warrior 3, tahan dulu. Oke, tangan kiri angkat, tarik nafas panjang. Ke Revolve Harpoon. Kaki kanan tekuk, pegang dengan tangan kiri ke Copasana. 1, yang tangan kanan bisa lepas, angkat, lepas. 2, samping telinga. 3 4 5. Oke, tangan kanan ke lantai. Lepaskan kembali kaki kanannya. Turunkan tangan kiri ke lantai. Oke, kaki kanan pijak ke belakang. High lunge, angkat tubuhnya tegak. Tangan kanan ke lantai ke simple twist. Lihat di jempol tangan kiri. Oke, kembali set plank, kaki kiri mundur. Yang bisa coba kaki kiri tripos, kaki kanan pijak ke lantai. Pinggul angkat tinggi sejajar dengan bahu. 2 3 4 5. Oke, turunkan tangan kiri ke bawah ke plank, kaki masih tripos. 1 rangga rendah sana. Upa muka, tarik nafas. Adung muka, pijakkan kedua kaki. Oke, jinjit kedua kaki tinggi. Tekuk kedua lututnya. Oke, lihat ke depan. Bawa kedua kakinya. Lutut tempel di belakang lengan. Kita bakal sana. Siku tangan tekuk ke belakang, lihat ke depan. 1, bulatkan punggungnya. Bagian kakinya bisa naik-naik. 2 3 4 5.
Oke, langkah atau jam ke chaturanga. Oke, coba langsung bawa kakinya ke depan kembali, bakasana. Langkah ke depan, kembali tempel lutut ke belakang lengan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, jam chaturanga. Tarik nafas pramuka, adho mukha. Kembali pijakan kedua kaki. Oke, kembali kaki kanan angkat, tarik nafas. Buang nafas lutut kanan, lengan kanan lihat ke depan. Chaturanga tahan. Oke, tarik nafas kembali angkat tubuhnya. Pijak kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Hai lan, tarik nafas panjang, angkat tubuhnya. Buang nafas warrior 2. Oke, squat ke kiri, skandasana. Tangan namaste. Oke, kembali ke warrior 2. Panjangkan tubuhnya ke depan, half moon. Tangan kanan satu langkah di depan, angkat kaki kiri. Oke, kembali ke warrior 2. Tangan kiri tempel ke lantai, simple twist. Tangan kanan angkat. Sekali lagi set plank, kaki kanan ke belakang. Kalau bisa tripos kaki kanan. Oke, tempel tangan kanan ke lantai ke plank. Oke, langsung bawa lutut kanan ke lengan kanan. Lutut kiri, lengan kiri, bakasana kembali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, turunkan saja kakinya ke posisi squat, tahan dulu. Oke, dari sini nanti kita coba mulai masuk ke tripod handstand. Posisi tangan selebar bahu, oke, seperti posisi biasa. Oke, bagi yang belum tahu ya, yang sudah tahu tripod handstand nanti langsung buat. Oke, nanti kita tempel ubun-ubun kepala di lantai, membentuk segitiga dengan kedua tangan ya, membentuk segitiga. Oke, jadi kepalanya di atas tangannya seperti segitiga sama sisi ya. Jangan di antara kedua tangan kepalanya, harus di depan membentuk segitiga. Oke. Oke, kita lakukan dulu tripod karena nanti ada transisi ke tripod. Oke, bagi yang bisa langsung buat atau yang belum bisa ikuti saya. Tangannya mulai tempel. Oke, mulai. Oke, sorry. Lututnya tempel di belakang lengan. Oke. Bawa badannya ke depan, mulai tempel ubun-ubun kepala ke lantai, membentuk segitiga. Kalau sudah, mulai kakinya angkat satu persatu. Pastikan lututnya tetap menempel di tricep atau di lengan belakang. Yang bisa naik-naik, yang belum bisa nggak usah naik, stay. Oke, bagi yang bisa naik, tempel dulu kembali lututnya ke belakang tangan. Oke, yang belum bisa naik juga masih tahan. Oke, dari sini coba langsung jump ke belakang ke chaturanga, langsung lihat ke depan. Tarik nafas upamuka. Oke, adho mukha atur nafasnya. Satu nafas panjang. Kaki kiri angkat, tarik nafas. Buang nafas lutut kiri, lengan kiri. Chaturanga. Tiga, dua, satu. Oke, kembali angkat badannya, kaki kiri pijak ke depan di antara kedua tangan, lihat ke depan. Tarik nafas, high lunge. Warrior 2, buang nafas panjang. Oke, skandasana, squat ke kanan, set squat, tangan namaste.
Kembali ke Warrior Two, angkat tubuhnya. Oke, panjangkan tubuhnya ke depan, ke Half Moon. Tangan kiri ke lantai di depan, kaki kanan angkat. Stay dulu Half Moon. Oke, kembali pijak ke belakang ke Warrior Two. Tangan kanan langsung ke lantai di depan, simple twist, tangan kiri angkat ke atas. Oke, side plank, kaki kiri ke belakang atau kaki kiri tripod kalau mau. Turunkan tangan kiri ke lantai ke plank, langsung bawa lutut kiri ke lengan kiri, lutut kanan lengan kanan, bakasana, stay. Yang bisa langsung turunkan kepala ke tripod. Dua, atau tetap di bakasana. Tiga, empat, lima. Oke, kembali turunkan kakinya ke posisi squat atau jongkok. Tahan dulu. Oke, bebas ya yang mau transisi atau yang belum bisa bakasana, belajar bakasana dulu ya. Kalau bakasana belum bisa ready, berarti belum ready ke tripod. Oke, banyak belajar bakasana. Ini untuk challenging yang lain yang bisa ya. Oke, berikutnya masih sama, tapi kita sedikit variasi nanti di tripod headstand. Oke, posisi masih di squat. Oke, lengannya di atas lutut, jangan lepas dari lutut. Kembali tangannya tempel, langsung ubun-ubun kepala ke lantai di tripod. Oke, pinggulnya tinggi, angkat kakinya. Oke, semua sama ikuti ya. Coba kaki kirinya lepas, luruskan ke atas, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kembali lutut kiri, lengan kiri, kaki kanan angkat, lurus ke atas, satu, dua, aktifkan tangan, bahu, perut, tiga, kaki juga bertenaga, empat, lima. Oke, kembali lutut kanan, lengan kanan, jam caturangga, lihat ke depan, tarik nafas, upah muka, aduh muka. Oke, atur nafasnya dulu di aduh muka. Yang perlu chat pose boleh chat pose atau tetap cukup di aduh muka. Nafas panjang. Satu nafas lagi. Oke, kaki kanan angkat, tarik nafas. Kali ini buka pinggul kanan, tekuk lutut kanan. Buang nafas, lutut ke hidung. Tarik nafas, angkat. Buka hipsnya, tekuk lututnya. Oke, lutut kanan, lengan kanan, lihat ke depan. Caturangga. Oke, kembali angkat, pijak kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Tarik nafas, high lunge. Warrior two. Lagi squat ke kiri, side squat. Langsung ke half moon. Langsung majukan badannya ke depan, kaki kiri angkat, kaki kanan lurus, tangan kiri lurus ke atas. Turunkan tangan kiri ke bawah, sejajarkan bahu dan pinggul. Standing split. Tangan sejajar dengan kaki, lihat ke belakang. Kaki kanan angkat tinggi. Tiga nafas lagi panjang. Satu nafas lagi. Oke, kepala angkat lihat ke depan. Oke, press kedua tangannya di sejajar dengan kaki kanannya. Kaki kanan mundur selangkah ke belakang, lompat ke belakang satu langkah.
Bawa lutut kiri ke lengan kiri, lutut kanan lengan kanan, kembali ke bangkas sana. Oke, pelan-pelan ubun-ubun kepala ke lantai, ke tripod kembali. Kaki kiri angkat ke atas lurus. Oke, dari sini jambek ke belakang ke chaturanga, one leg chaturanga. Tarik nafas upa muka. Adu muka, pijakkan kedua kaki. Satu nafas panjang. Kaki kiri angkat, tarik nafas. Buka pinggul kiri, tekuk lutut kiri. Buang nafas, lutut ke hidung. Tarik nafas, kaki kiri angkat, open hipsnya. Buang nafas, lutut kiri, lengan kiri, chaturanga. Tarik nafas, angkat. Pijak kaki kiri ke depan. Thailand, tarik nafas panjang. Warrior 2. Squat ke kanan, skandasana. Tangan namaste. Oke, langsung ke halbun. Panjangkan tubuhnya ke depan, kaki kanan angkat. Stay half moon. Turunkan tangan kanan, sejajarkan bahu dan pinggul, pusar menghadap ke bawah. Oke, standing split, lihat ke belakang, perut, dada, wajah ke kaki kiri. Tiga nafas lagi panjang. Satu nafas lagi. Oke, tarik nafas kepala angkat ke depan. Oke, kedua tangannya press ke lantai sejajar dengan kaki kiri. Kaki kiri mundur selangkah ke belakang, lompat ke belakang selangkah. Oke, bawa lutut kanan, lengan kanan, lutut kiri, lengan kiri. Bakar sana, up, angkat kakinya. Yang belum bisa naik nggak apa-apa. Kembali ubun-ubun kepala ke lantai, ke tripod. Kali ini kaki kanan yang akan lurus ke atas. Oke, jump ke one leg chaturanga. Tarik nafas upa muka. Adu muka. Oke, atur nafasnya di adu muka. Satu nafas panjang. Oke, jinjit kedua kaki tinggi. Tekuk lututnya, lihat ke depan. Oke, langkah atau lompat kedua kaki lebar di samping tangan atau di luar matras. Kepala angkat, lihat ke depan. Oke, seperti prasarita, lihat ke depan. Dan oke, majukan tangannya selangkah ke depan. Tangannya maju, selangkah. Oke, coba berusaha tempel siku ke lantai atau ke matras. Oke, bagi yang sikunya belum bisa tempel, stop di situ. Bagi yang sikunya bisa tempel, interlace kedua tangan. Kita ke handstand, ubun-ubun kepala ke lantai. Jinjit kedua kaki tinggi, angkat. Oke, bagi yang sikunya belum ke lantai, nggak usah ke handstand, berusaha saja tempel siku ke lantai. Yang belum bisa naik handstand tapi sikunya tempel, coba saja. Nggak bisa naik juga nggak usah naik, kakinya saja mungkin jinjit. Ya, mungkin yang masih belum berani langsung ke handstand, coba tempel saja kepala sambil pelan-pelan jinjit kakinya. Jinjit tapi nggak bisa naik, ya nggak usah naik. Kalau bisa naik bagus. Masih di handstand, bagi yang handstand. Oke, bagi yang handstand, buka kakinya dari samping kembali. Turunkan perlahan. Oke, semua sama, kepala angkat lihat ke depan. Kembali, luruskan kedua tangannya.
Oke, posisikan kedua tangannya sejajar dengan kedua kaki kembali. Kedua tangan tempel, tangan lurus lihat ke depan. Oke, mulai tekuk kedua lutut. Rapatkan kedua kakinya, oke, tangannya jangan bergeser. Oke, mulai jalankan kakinya ke depan. Kedua kaki mengait ke kedua tangan. Siku tangan mulai tekuk sedikit. Oke, kita ke Bhuja Pidasana. Siku tangan tekuk sedikit. Biarkan pinggulnya di atas sikunya. Kaitkan kaki. Kalau nggak bisa kait, cukup dekatkan saja kakinya. Mungkin telapak kaki saja yang lengket. Yang bisa kait, kait. Yang mau coba angkat, angkat. 3 2 1. Oke, perlahan dudukkan pinggulnya. Oke, luruskan kedua kaki, buka kedua kakinya lebar, kaki Upavista lebar. Tulang punggung tegak, lihat ke depan. Jalankan kedua tangannya ke depan. Oke, jalan ke depan, tetap lihat ke depan, tulang punggung tegak. Yang fleksibel, dagu ke lantai. Kaki lurus, aktif. Jari kaki menghadap ke langit-langit. Oke, yang belum fleksibel cukup lihat ke depan, jaga tulang punggung tegak. 3 nafas lagi panjang. Satu nafas lagi. Oke, kepala angkat lihat ke depan. Mundurkan tangannya kembali, tegakkan tubuhnya. Oke, rapatkan kedua kaki, silang, tekuk dan silang. Peluk kakinya. Oke, harus belajar biasakan seperti ini. Ini dasar untuk bisa jembek ya. Harus bisa peluk kaki, silang dan tegak. Kakinya poin. Oke. Ini paling-paling dasar supaya next kita bisa untuk belajar aplutihi atau jembek caturangga. Oke, mulai tangannya tempel ke depan, angkat pinggulnya. Caturangga, step ke belakang. Tarik nafas, upa muka. Adu muka, pijakkan kedua kaki. Oke, kaki kanan angkat, tarik nafas. Buang nafas bawah, lutut kanan, lengan kanan lihat ke depan. Pijak kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Jari jinjit pandangan ke depan. Oke, langsung standing split. Kaki kiri angkat, tarik nafas. Kaki kanan lurus. Oke, sambil tekuk lutut kiri, bawa kaki kiri ke depan pistol squat, lihat ke depan. Duduk dulu, peluk kaki kanan. Kaki kiri angkat, poin, tahan. Kembali tangan ke lantai, kaki kiri masih angkat. Angkat bokongnya. Kaki kiri tekuk, bawa ke belakang. Angkat tinggi ke atas kembali, lihat ke depan saja. Kembali kedua tangan tempel ke matras. Kaki kanan langkah ke belakang, kaki kanan mundur selangkah ke belakang kembali. Oke, kaki kanan jinjit tinggi. Tempel lutut kanan ke lengan kanan. Kedua siku tangan tekuk ke belakang. Stay di sini. Atau yang kaki kanan bisa angkat-angkat. Eka pada bakar sana. Oke, perlahan jembel caturangga. Tarik nafas, upa muka. Adu muka. Kembali, pijakkan kedua kaki. Kaki kiri angkat, tarik nafas. Buang nafas, lutut kiri, lengan kiri, lihat ke depan. Pijak kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Pandangan ke depan, kepala angkat. Oke, langsung ke standing split. Kaki kanan angkat, kiri lurus, lihat ke belakang. Tekuk lutut kanannya, bawa lutut kanannya ke depan pistol squat. Dudukkan pinggulnya. Peluk kaki kiri. Oke, kaki kanan angkat, poin, tahan. Tangan ke lantai di samping pinggul, angkat pinggulnya. Bawa kaki kanan ke belakang kembali, angkat, lihat ke depan.
Oke, kedua tangan kembali press ke matras. Kaki kiri mundur selangkah ke belakang. Kembali tempel lutut kiri, lengan kiri. Siku tangan tekuk ke belakang, tahan. Yang kaki kiri bisa naik, angkat. Stay ke Ekapada Bangkasana. Perlahan jambe caturangga. Tarik nafas upah muka. Adu muka. Pijakan kedua kaki. Oke, jinjit kedua kaki tinggi. Tekuk lututnya. Kepala saja lihat ke depan. Oke, coba jump through ke tempat duduk. Oke, dudukkan pinggulnya, duduk tegak. Oke, kedua kaki lurus, pandangan ke depan, kepala angkat. Oke, kedua kaki rapat. Dua jari tangan jepit di jempol kaki. Kita ke Paschimottanasana. Tarik nafas, kepala angkat, lihat ke depan. Buang nafas, tarik tubuhnya ke depan. Turunkan badan ke bawah, satu. Dua, tiga, empat, lima. Oke, perlahan kepala angkat, tarik nafas, lihat ke depan, tahan dulu. Oke, jarinya masih jepit di jempol, jangan lepas. Tekuk kedua lututnya. Mulai angkat kakinya satu persatu, sorry, langsung dua-dua angkat kakinya. Oke, tulang punggung tegak ke Uddiyana Paschimottanasana. Kaki point. Oke, tarik nafas, kepala angkat, lihat ke atas. Angkat dagu. Kalau susah lihat ke atas, lihat ke depan cukup. Dua nafas lagi. Satu nafas terakhir. Oke, perlahan lihat ke depan kembali. Oke, mulai bulatkan punggungnya, berbaring. Jangan lepas jempol kakinya ke arah sana. Angkat pinggulnya. Oke, kedua tangan tetap jepit ke jempol kaki. Ke arah sana. Oke, lepaskan tangannya satu persatu. Letakkan tangannya di belakang pinggang. Oke, angkat kedua kaki ke atas ke shoulder stand. Satu. Lihat ke jari kaki ke shoulder stand. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, turunkan kakinya kembali ke halasana. Kedua tangannya kembali jepit ke jempol kakinya kembali. Ingat ya, dua jari jepit ke jempol. Oke, kita roll you up. Ayo, kemudian angkat. Usahakan gantung, tahan di tengah. Angkat, tegak lurus, tulang punggung tegak. Oke, lepaskan jempol kakinya. Silang kedua tangan. Kedua tangan tempel ke matras di depan. Jambe caturangga, angkat pinggulnya. Tarik nafas ke Urdhva Mukha. Adho Mukha. Oke, kedua kaki kembali jinjit. Tekuk lututnya, lihat ke depan. Oke, bawa lututnya ke depan. Duduk di atas tumit. Mendarat di lutut. Duduk tegak. Oke, kedua kaki rapat. Kaki tumit, jempol kaki rapat. Semua rapat. Duduk tegak dulu, pandangan ke depan, ke Vajrasana atau Hero Pose. Bernafasnya. Oke, mulai bulatkan punggungnya. Biarkan badannya membungkuk. Bulat. Oke, bawa kedua tangannya. Letakkan di belakang telapak kaki. Kita ke Rabbit Pose. Dengan kondisi tulang punggung membulat, dekatkan atau tempel kening ke lutut. Mulai angkat pinggulnya sedikit. Satu. Dua.
3, 4, 5. Oke, posisi tetap seperti ini, perlu pahanya atau tangannya disatukan di belakang lutut. Perlahan turunkan pinggul ya, biarkan tangannya kejepit, kening ke lantai. Oke, seperti posisi child pose. Satu nafas lagi panjang. Oke, kembali buang nafas, bulatkan punggungnya, kening ke lutut kembali, angkat pinggulnya, lepaskan tangan di telapak kaki. Oke, kembali duduk, angkat tubuhnya tegak, posisi duduk kembali, satu nafasnya. Oke, satukan kedua tangan di belakang badan, interlace, genggam. Tarik nafas, uruskan kedua tangannya ke belakang, lihat ke atas. Kalau bisa tangannya jauh dari badan. Panjangkan tulang punggung ke depan, tetap lihat ke depan, menggantung pandangan ke depan. Tulang punggung sejajar dengan lantai. Oke, sedikit twist bahunya, lihat ke kanan, 3. Bahu kiri ke lutut kiri, 2. Tulang punggung tetap tegak, 1. Oke, kembali ke tengah, tetap lihat ke depan. Oke, lihat ke sebelah kiri, twist bahunya, 3, bahu kanan, lutut kanan, 2, 1. Oke, kembali tarik nafas, lihat ke depan. Langsung angkat tubuhnya tegak kembali, lepaskan kedua tangannya. Oke, luruskan kedua kakinya ke depan, kita berbaring. Berbaring peluk kedua lutut depan dada. Perlahan buang nafas, angkat kepala dan bahu, hidung ke lutut. Kedua tangannya peluk lebih erat kedua kaki. Biarkan seluruh tulang belakang membulat. 3, 2, 1. Oke, kedua tangan pegang telapak kakinya. Sambil turunkan kepala dan bahu, luruskan kedua kaki ke atas. Oke, semampunya tarik kakinya dekat ke badan, siku tangan teguk, yang fleksibel, boleh peluk betisnya. 3, usahakan pinggul tidak terangkat. 2, 1. Oke, teguk kembali kedua lutut, peluk biasa kedua lutut. Bawa kedua lututnya ke kanan, lihat ke kiri, spinal twist, tangan kiri lurus ke kiri. 2 nafas panjang. Kembali peluk kedua lutut depan dada. Bawa kedua lutut ke kiri, balas ke sisi sebelahnya. Tangan kanan ke kanan, lihat ke kanan. 2 nafas panjang. Kembali peluk kedua lutut depan dada, buang nafas, kepala bahu angkat, hidung ke lutut. Kembali turunkan kepala dan bahu, lepaskan kakinya. Pejamkan kedua mata, kita savasana.
Mata, salam namaste.